Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dadang dari Lampung Barat, Indonesia. Saya ingin menyatakan bahwa diri saya pribadi sangat percaya dan yakin dengan mimpi-mimpi Sayyid Qasim, bahwa mimpi-mimpinya itu adalah benar-benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang membuat saya yakin bahwa mimpi-mimpinya tersebut adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, karena mimpi-mimpinya itu tidak sama sekali bertentangan dengan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu saya lihat setelah saya membaca pesan-pesan Sayyid Qasim yang berisi 21 pesan, bahwa Muhammad Qasim berpesan agar kita sebagai umat muslim agar menjauhi segala bentuk kesyirikan, karena kesyirikan itu adalah dosa yang sangat besar. Dan yang membuat saya yakin dengan mimpi-mimpi Sayyid Qasim itu adalah bahwa mimpi-mimpinya tersebut tidak sama sekali membawa-bawa ajaran baru dalam agama Islam. Itu saya baca isi mimpi-mimpinya tersebut tidak sama sekali bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, dan tidak membawa-bawa ajaran baru dalam agama Islam. Demikian pernyataan ini atas dasar hati nurani saya yang paling dalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.